Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Saidali dan ini sahabat saya Ruby Sofas. Yang ini Tanza Nasirau. Ini Swift Zainin, Rojan Aries dan juga Saleh Buska Baske. So pada hari ini kami terlibat untuk syuting video klip Mawar di bawah terbitan KKMP Studio. Jadi ini merupakan projek susulan di mana gabungan saya dengan Rudy dalam penghasilan lagu. Dan lagu ini sebenarnya menceritakan mengenai dengan bagaimana perasaan seseorang yang mana menyambut itu cekap macam seseorang yang disayangi itu apabila sudah tiada. Dan baik-baik dan itu memang berkaitan dengan penceritaan yang berkaitan dengan kalau cekap itu macam perasaan bagaimana melalui saat-saat yang detik-detik yang macam itulah. Jadi mungkin Rudy boleh tambah sesuatu sebab Rudy orang yang kira banyak peranan juga kan untuk dalam projek Mawar. Okay, untuk Rudy pun ada sesuatu yang boleh cakap. Dalam lagu ni aku hanya ambil kira macam jalankan lagu ni je lah. Yang hasil ciptaan lirik tu dorang dua lah. Tapi waktu kita sedang rekod lagu tu, tak sangka pula mula boleh enam ke tidak ni. Yes. Dengar dalam berapa hari ya? Dalam 2-3 hari. 3 hari? Dalam 2-3 hari tentu. Terus dapat feel dia lah, memang saat ini sangat-sangat. So dia ada banyak penambah baik ya, dalam lagu. Sangat-sangat. Dan the arrangement pun okay. Banyak, ada saya banyak berbincang dengan Rudy. Dan apabila saya invite betul Tanza Nasirau dalam projek ni, so dia setuju untuk yang projek ni. Dan kami cuba cari satu soul bagaimana untuk menghasilkan gabungan rock dengan rap kali ini untuk mungkin pertama kali kan. Jadi macam Rojan Aries ni sebenarnya dia sudah terlibat daripada projek Nasuha sebagai actor. Hari ini pun juga sebagai actor. Sebagai actor tapi sebagai pemain bass. Jadi memang posisinya sebagai pemain bass. Dan juga ini memang saya punya sahabat lama. Sisinis. Yes, sisinis yang paling banyak bantu saya dalam apa-apa projek. Terutama drum lah. Okay, mungkin lepas ni ambilkan dalam projek lagi ya, susulan untuk ni. Dan mungkin Rudy ada suatu tambah. Sebenarnya Rudy dia perannya sangat besar. Sebab dia menambah satu resepi, bukan resepi, dia tambah satu cakap melodi yang sebagai melodi yang cakap kira klimaks dalam ini yang mana tunggu aku menyusul lah. Itu memang itu dia cakap mesti kena tambah itu, kalau tidak dia akan ada macam satu klimaks untuk lagu ini. Jadi kira macam Rudy ini kira macam mastermind lah lagu ini. Rudy Tanza kira mastermind. Rudy Tanza Swift kira mastermind. Saya cuma menjalankan tanggung jawab saya sebagai istri dan juga rapper untuk lagu ini. Dan ini merupakan percobaan kali pertama saya untuk rapper untuk sepenuhnya. Biasanya saya cuma cameo saja. Dan sepenuhnya terima kasih kepada Swift Lightning, terima kasih kepada Swift Tanza, Nasirau, Rudy Sofas, Saleh Buska Baske dan Rojan Aries yang terlibat pada kali ini. Banyak sangat shoot hari ini tapi really enjoy. Kepada orang-orang kita yang lupa nantikan kemunculan single Mawar kami. Itu ialah, biasa lah. Sabar. Video clip. Ya, KMP Studio. Bukan. Boleh cakap. Oke, kepada peminat-peminat Swift Zainin di luar sana, nantikan video clip terbaru daripada Swift Zainin. Judul Mawar featuring dengan saya Nazir Zainali sebagai rapper. Dan lagu ini merupakan terbitan terbaru dan produk terbaru daripada KK Music Production untuk tahun 2017. Semoga lagu ini mendapat tempat yang lebih baik. Assalamualaikum.